Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga teman-teman semuanya senantiasa sehat dan selalu dalam lindungannya Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan selamat datang kembali di channel Umma Fathan, channel ibu rumah tangga biasa, bukan channel home decor. Tentang keseharian Umma, tentang menjadi ibu, menjalani peran sebagai seorang istri, kadang bahas budgeting dan kadang tentang beres-beres, pokoknya random banget sih channelnya. Nah, seperti biasa, video dibuka dengan kegiatan Umma sehari-hari. Nah, kali ini Umma share lagi beres-beres di dapur sambil masak, sambil nyuci piring juga. Ini kalau gak salah sekitaran jam 8 atau jam 9 gitu, Ma lagi masak untuk ini, untuk makan siang sih sebenarnya. Karena tadi sarapan udah beli lontong ya teman-teman, abinya Fathan beli lontong, jadi Umma gak masak buat sarapan. Dan biasanya jarang sih masak untuk sarapan, karena kalau misalnya mau sarapan itu biasanya pakai lauk yang sisa semalam aja udah enak. Gak ribet sih kalau di rumah ini, alhamdulillah. Nah, ini Umma lagi nyuci piring aja, karena kalau misalnya lagi masak itu disambi-sambi ya teman-teman, sambil goreng terus sambil masak juga, karena kalau nggak gitu nanti malah semakin banyak piringnya, semakin numpuk, jadinya malah bikin bad mood. Nah, hari ini Umma rencananya mau masak ikan nila balado gitu. Tadi udah Umma goreng ikannya, cuman dicepet-cepetin aja videonya. Jadi ini udah beres semua ikannya digoreng, tinggal diaduk aja ke baladonya yang udah mau blender juga. Jadi di rumah ini tuh paling wajib ada itu adalah sambal ya teman-teman. Makanya sering banget di videonya Umma itu selalu masaknya pakai balado gitu. Kayaknya emang ciri khas orang Sumatera gitu ya. Makanya kalau misalnya harga cabai lagi naik, itu puyeng banget, karena emang konsumsi cabai di rumah ini tuh banyak banget. Setengah kilo itu bisa cuman tahan satu pekan aja, padahal di rumah cuman yang makan cabai itu bertiga. Farhan belum makan cabai ya teman-teman. Nah, lanjut setelah masak itu biasanya Umma langsung beberes aja, dilap-lap gitu, karena banyak banget cipratan minyaknya. Terus karena dapur ini di luar, kalau misalnya nggak langsung dilap itu bakalan banyak lalat gitu loh teman-teman yang datang. Jadi ini Umma semprotin gitu pakai pembersih, biar aroma-aroma ikan, amis, aroma-aroma cabai itu segera hilang, biar lalat gak segera datang ya teman-teman. Buat ini juga sih, kayak jadi bikin mood kita baik kalau misalnya nanti mau masak lagi dapurnya udah bersih gitu ya. Oh ya teman-teman, lagi pada ngapain nih sambil nonton videonya Umma? Semoga apapun yang teman-teman lakukan sekarang, aktivitas apapun, baik bekerja di luar ataupun bekerja di rumah, semuanya Allah berikan kelancaran ya, amin ya rabbal alamin. Nah, selanjutnya ini Umma mau numis kangkung gitu, sayurnya sayur kangkung aja yang simple. Nah, ini Umma tumis, cuman ternyata kelupaan gitu loh teman-teman ngerekamnya. Jadi nanti pas lagi goreng bawang ini tiba-tiba sayurnya udah siap aja, karena Umma kayaknya kelupaan tekan tombol on di kameranya, jadi nggak kerekam gitu proses masak kangkungnya. Cuman ini Umma kasih air dulu. Nah, kalau misalnya udah mendidih baru Umma masukin kangkungnya, biar kangkungnya itu hijau ya teman-teman. Nah, ini udah selesai kangkungnya. Biasanya Umma pakai saori sama terasi gitu, ya bumbu-bumbu seadanya aja, nggak yang ribet-ribet banget. Tapi wajib ada saori sih, penyelamat rasa masakan si saori ini. Nah, lanjut siangnya, ini sekitaran jam 2-an gitu, Umma temenin pak suami servis mobil sambil belanja sih sebenarnya, cuman nggak kerekam gitu karena Umma kurang pede gitu loh teman-teman. Di sini itu kalau misalnya kita megang kamera kayak diliatin gitu, jadi jarang banget sih Umma ngevideoin proses belanja bulanan, belanja mingguan, karena emang nggak pede sama sekali.
Apalagi di sini itu kota kecil, jadi jarang banget ada supermarket besar gitu. Palingan rumah belanjanya kadang di Indomaret, kadang di Alfamart, atau di toko-toko lokal yang nggak terlalu gede ya teman-teman. Nah ini habis belanja tadi, singgah di masjid, sholat asar dulu, baru setelah ini langsung pulang ke rumah. Oke lanjut, kita masuk ke video budgeting. Seperti biasa, video budgeting ala Uma. Untuk disclaimer dulu, video ini murni hanya untuk sharing, bukan bermaksud untuk sombong dan ria. Semoga apa yang Uma share ini bisa diambil manfaatnya. Semoga juga bisa memotivasi teman-teman untuk lebih semangat mengatur keuangan, biar keuangan rumah tangga kita itu sehat. Dan bagi yang memang kesulitan ekonominya, semoga segera Allah berikan kemudahan. Amin ya rabbal alamin. Nah, seperti yang mungkin udah teman-teman tonton di video-video Umah sebelumnya, kalau Umah itu baru belajar budgeting ini sekitaran 10 bulan yang lalu mungkin ya. Sekitar bulan September dan Oktober gitu. Jadi Umah juga pemula dalam budgeting ini. Sebelum-sebelumnya itu benar-benar gak peduli ya teman-teman, mau gajinya banyak atau pendapatan bulan itu banyak ataupun sedikit, itu benar-benar habis semuanya. Nah semenjak Umah tonton beberapa video, jadinya termotivasi untuk bikin anggaran setiap bulannya. Nah ini contohnya anggaran bulan Maret kemarin. Jadi benar-benar Umah tulis semuanya. Mudah-mudahan teman-teman juga bisa contoh. Dan yang paling penting itu adalah konsisten ya teman-teman. Nah misalnya di sini ada fixed expense atau pengeluaran tetap yang nggak berubah, itu biasanya Umah bayar di awal bulan. Nah untuk pengeluaran yang berubah-ubah, contohnya kayak beras, lauk, belanja bulanan, itu kan kadang jumlahnya nggak tetap. Bisa kita sesuaikan dengan kondisi bulan ini. Contohnya kalau misalnya Ramadan kebutuhan lauknya meningkat, ya udah ditambah kebutuhan lauk dan dikurangi kebutuhan jajan. Intinya setiap bulan itu budget yang dikeluarkan itu konsisten. Misalnya kalau Umah kan Umah budgetkan untuk pengeluaran bulanan itu sekitaran 3,5 juta. Jadi benar-benar nggak boleh lebih dari 3,5 juta itu, kecuali emang keadaannya urgent, misalnya lagi banyak saudara atau lagi banyak yang sakit misalnya ya. Tapi kalau misalnya bulan-bulan biasa, itu benar-benar nggak boleh lebih dari anggaran yang udah Uma tetapkan sebelumnya. Nah dengan adanya dompet pintar kayak gini, justru bikin Umah itu lebih mudah untuk ngatur keuangan, karena semuanya udah Umah pisah-pisahin sesuai dengan kebutuhannya. Jadi lebih kelihatan gitu loh teman-teman, misalnya untuk kebutuhan Fathan, untuk popok Fathan. Jadi kalau misalnya uangnya berlebih dari sisa beli popok, ditaruh lagi ke tempatnya. Nah walaupun kesannya agak ribet ketimbang pakai dompet yang satu aja posnya, ini ngebantu banget karena semuanya udah ada namanya. Jadi kita cuma tinggal ambilin aja sesuai dengan kebutuhan. Nah mengenai menabung, teman-teman gak harus kok nabung itu dengan nominal yang gede. Cukup disesuaikan aja dengan kemampuan kita. Nah pertama, kalau misalnya kita lagi pemula gitu, lebih baik nabungnya itu dengan uang-uang receh kayak gini, yang mudah banget kita temukan dari kembalian warung atau dari sisa jajan. Kadang kan sepele banget, bahkan kita sering beli ke sesuatu yang sebenarnya nggak penting. Makanya Umah udah beberapa kali panen challenge The Power of 2000 ini, karena seru banget dan duitnya juga sering banget kita temuin. Nah biar lebih semangat, setiap Umah nabung uang 2000 ini selalu Umah arsir di tabel atau format tabungan kayak gini. Ini udah ada formatnya, jadi tinggal diarsir aja. Ini Umah bindernya dari dompetpintar.id ya teman-teman. Teman-teman bisa cari langsung di Instagram atau bisa cari di Shopee-nya juga. Nanti Umah cantumkan deh linknya di deskripsi box. Terus kalau misalnya udah bisa konsisten, bener-bener konsisten dari tabungan 2000 ini, baru deh teman-teman bisa bikin sinking funds. Contohnya ini sinking funds konten, ada home dress juga kalau Umah. Jadi kita harus ngelatih dulu, perbaiki dulu anggaran kita, minimal gak minus dulu, baru deh nanti kita belajar untuk nabung.
Jadi kalau misalnya teman-teman bingung mau langkah pertamanya apa, ya langkah pertamanya itu harus memperbaiki budgeting kita per bulan biar nggak minus dulu ya teman-teman. Nah, selain harus konsisten sama budgetnya, itu harus kita keluarkan juga sedikit dari rezeki kita untuk sedekah, untuk masjid, anak yatim, atau bahkan orang sekitar kita. Karena dengan sedekah ini, alhamdulillah, itu bakalan bikin rezeki kita itu berkah dan cukup. Nah, ini tabungan SDIT Fathan juga. Terus Uma juga punya tabungan dana darurat gitu. Kalau misalnya ada sesuatu yang terjadi di luar budget, itu Uma biasanya pakai yang dana darurat ini. Oke, lanjut. Untuk menabung seperti ini juga nggak instan ya teman-teman. Butuh proses. Harus mau ribet ngatur semua keuangan, harus mau ribet juga nyatatin semuanya, terus juga bisa menahan selera untuk belanja, untuk beli sesuatu yang gak penting. Nah, buat teman-teman yang mungkin udah terbiasa nabung atau mungkin gajinya lumayan di sini artinya nggak pas-pasan banget untuk kehidupan sehari-hari, teman-teman bisa langsung coba challenge menabung 20.000 kayak gini. Nah, setiap ketemu uang 20.000 biasanya Uma selalu sisihkan ke dalam dompet. Nggak langsung Uma masukin dulu ke tabungan, soalnya kan nanti kita nggak tahu apakah budget ini bakalan cukup sampai akhir bulan. Nah, kalau udah kekumpul kayak gini, Uma biasanya nggak catat sih uangnya ini dari anggaran mana. Cukup Uma kumpulin aja, karena kalau udah kekumpul uang 20.000 itu rasanya sayang gitu loh teman-teman untuk makainya lagi. Jadi Uma sisihin aja di dompet pintar, walaupun nanti kadang kalau udah di akhir bulan ada sih sesekali kepake kalau emang budgetnya udah minus banget. Nah, mau menabungnya banyak, menabungnya sedikit, sesuaikan aja dengan pendapatan kita sehari-hari, kebutuhan kita. Kalau emang mampunya nabung 20.000, silahkan. Dan kalau emang mampunya hanya nabung 2.000 juga gak apa-apa ya teman-teman. Karena insya Allah apa yang kita terima sekarang itu adalah rezeki yang terbaik dari Allah. Jadi gak perlu deh kita bandingin rezeki kita dengan rezeki si Fulan, rezeki si A, si B, si C. Belum tentu juga rezeki mereka yang kelihatan banyak itu bisa membahagiakan mereka. Kadang yang tampak di sosial media juga gak bisa jadi patokan gitu loh teman-teman. Pokoknya harus semangat, karena jujur ngatur keuangan ini emang menjadi salah satu kewajiban kita, terutama mungkin yang suaminya percayain semua uangnya ke istri. Itu benar-benar harus diatur sedemikian rupa, gimana uang suami ini bisa cukup, gimana uang suami ini bisa kita tabung untuk masa depan, untuk masa depan anak-anak kita tentunya, gitu ya teman-teman. Oke, udah gak kerasa nih Uma nyerocos aja dari tadi, udah sampai di akhir video. Terima kasih banget buat teman-teman yang selalu support dan nonton channel Uma. Semoga apa yang Uma sampaikan, apa yang Uma share di video-video Uma bisa bermanfaat ya. Amin ya rabbal alamin. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.